penyitaan ini sebagai upaya tindak lanjut dari penyidikan perkaranya Pak Joko. Karena pada prinsipnya Pak Dia ya Pak Dia, karena pada prinsipnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak hanya terkait penindakannya saja. Yang paling utama yang pertama adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Nah di sini kan terkait perkara PDAM dengan tersangka Dia ini nilai kerugiannya kan lumayan besar, 1,3 lebih. Nah ini salah satu upaya nanti ketika yang bersangkutan tersangka ini ternyata tidak membayar orang pengganti, salah satunya ini sebagai nanti ketika dia tidak bisa membayar, ini kita lelang dan hasil lelangnya nanti untuk menutupi atau menutup itu tadi uang pengganti kerugian keuangan negara. Karena prinsipnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemulihan keuangan negara.